Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur Indonesia, kota terbesar kedua setelah Surabaya dengan luas kota 145,28 km persegi dan memiliki julukan sebagai kota pendidikan. Latar belakang pendidikan salah satunya menjadi sekolah pencetak wirausaha yang terletak 6,6 km dari kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Pencetak Wirausaha SMK Widyatama Malang, Jalan Borobudur nomor 12 Malang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di tahun 2019 ini SMK Widyatama Malang genap usianya 10 tahun. Dari 10 tahun inilah kami selalu berkomitmen mencetak generasi bangsa untuk selalu menjadi wirausaha yang handal, memiliki mental yang kuat dan mental-mental yang luar biasa yang didasari oleh karakter-karakter yang baik, mulai nasionalisme, kemandirian, religius, integritas, dan yang paling utama adalah selalu mengedepankan kerjasama maupun gotong royong. Setiap siswa nanti kita akan cetak mereka untuk memiliki usaha baik offline maupun online yang akan kami dampingi dengan mentor-mentor handal kami yang sudah teruji kehebatannya, dan nanti para mentor akan menyesuaikan dengan usaha-usaha siswa sesuai dengan kompetensi maupun hobinya masing-masing. Untuk itu, mari bergabung bersama kami, Sekolah Pencetak Wirausaha SMK Widyatama Malang, untuk sukses di masa kini dan sukses di masa depan. SMK bisa, SMK hebat. SMK Wiga bisa hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menjadi sekolah teknik yang berprestasi, berjiwa nasionalis, dan unggul dalam berwirausaha, menghasilkan lulusan yang terbaik, berjiwa wirausaha, kreatif, inovatif, dan mandiri. Mampu mewujudkan perangkat kurikulum yang lengkap, melaksanakan pembelajaran intrakurikuler, mendidik dan mencerdaskan peserta didik agar bertanggung jawab, meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama, mewujudkan warga sekolah yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur, menanamkan sikap kreatif untuk melatih keterampilan peserta didik.
SMK Widyagama Malang tahun 2009 hingga kini terus mengalami kemajuan sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk mempersiapkan lulusan yang bermutu dan memprioritaskan ilmu agama dan penguasaan kompetensi keahlian sesuai dengan 3 program keahlian yang dimiliki SMK Widyagama Malang. Teknik Bisnis Sepeda Motor atau TBSM yang mempersiapkan lulusan yang terampil dalam mengelola bisnis sepeda motor. Nama saya Bukit Mansa, saya kelas 12 TBSM. Itu pengalaman saya selama 3 tahun di SMK Widyagama Malang ini, saya mendapat ilmu yang belum saya dapat sebelum saya bersekolah di SMK Widyagama ini. Yang pertama itu ilmu diagram wiring listrikan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ memiliki fasilitas yang lengkap seperti laboratorium praktek komputer dan jaringan, lulusan program TKJ mampu menguasai ilmu-ilmu komputer dan jaringan yang bisa diaplikasikan di dunia usaha. Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Dalam jurusan ini, peserta didik diajarkan bahasa pemrograman, antara lain pemrograman desktop, pemrograman web, dan database. Lulusan program RPL ini mampu menguasai pengelolaan software sesuai dengan perkembangan zaman. Perkenalkan, nama saya Cecilia Carmelia dari 12 RPL. Pengalaman saya yang saya dapat selama sekolah di SMK Widyagama yaitu mendapatkan ilmu tentang produk kreatif, mendapatkan ilmu tentang pemrograman, dan juga mendapatkan ilmu tentang pengolahan data. Menurut saya, SMK Widyagama mengajarkan kita lebih kreatif, inovatif, dan juga lebih mandiri. Sekian dan terima kasih. SMK Widyagama Malang merupakan sekolah yang mengajarkan peserta didik dalam dunia bisnis, yang mampu menciptakan pebisnis-pebisnis pemula. Peserta didik belajar bahwasanya manusia dapat merasakan penghasilan sendiri dari hasil kerja kerasnya dengan penuh tanggung jawab. Tahun ini, SMK Widyagama Malang memberikan fasilitas bagi peserta didik yang ingin berwirausaha dengan julukan Cafe Wiga. Penguasaan soft skill juga diperhatikan oleh sekolah, dan banyak kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya seperti 1. Albanjari,
2. Bulu tangkis. 3. Robotik. 4. Pramuka. 5. Pecinta alam. 6. Fotografi. 7. OSIS. SMK bisa.